Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Putri. Nah, kali ini saya akan membandingkan dua mesin ini, antara perbedaan antara mesin multifungsi seri CM2000 dan mesin multifungsi seri KM3000. Nah, untuk bahannya, ketebalan bahannya itu sama, tebalan 2 mili. Yang membedakan itu di lubang masuk cacahnya. Yang KM3000 seperti ini lebih lebar, dan yang CM2000 seperti ini ada pelipit seperti ini biar kalau kena tangan itu tidak tajam. Sama yang membedakan lagi di lubang keluarnya, kalau CM2000 ini dari keluar dari depan, kalau KM3000 ini keluarnya dari samping. Nah, yang CM2000 ini lebih bagus untuk rumput-rumputan, dia itu tidak besem, tidak berair juga. Kalau KM3000 ini lebih rekomendasi buat batang-batangan. Jadi kalau buat rumput, dia itu berair. Nah, kalau batang-batangan itu dia sangat cepat karena lubang keluarnya itu dari samping dan saringannya itu bekerja juga 100%. Untuk giling-giling, dia juga sangat cepat. Untuk kesamaannya, di lubang gilingnya mereka sama. Dibuat ke samping dulu, baru ke atas, karena untuk mengurangi media berhamburan. Jadi beda kalau lubang gilingnya itu ada di atas sini, itu dia akan berhamburan kemana-mana gitu. Untuk yang KM3000, di sini juga ada untuk AdSense buat ngatur keluar masuk seberapa banyak gilingan bahan yang masuk. Untuk saringannya nanti juga dapat dua, ukuran 4 mili dan 8 mili. Oke, untuk dalamnya seperti apa? Kita langsung buka saja. Sebentar. Kita untuk kuncinya juga cukup pakai satu kunci saja, jadi bukanya juga sangat mudah. Oke, untuk dalamnya seperti ini. Kita buka sekalian juga yang KM3000, jadi bisa membandingkan. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Yang KM3000 ini kita menggunakan 4 mata pisau HSS Jerman sistem baut, dengan plendes diameter 30 cm dan ketebalannya 5 mili. Untuk pemukulnya ini ada 8 pemukul. Nah, ini saringannya yang 8 mili, ini nanti yang 4 mili. Nah, untuk dalaman yang CM2000, di sini kita menggunakan 2 mata pisau HSS Jerman dengan sistem baut juga. Bedanya ini plendesnya ada 2, kalau itu ada plendes yang besar seperti itu. Untuk pemukulnya ada 8 juga gitu. Untuk asnya kita pakai as 25 sama juga, itu juga as 25. Pulinya kita menggunakan 2 puli besi cor. Nah, mesin ini ready ya, ready, stoknya ada. Yang mau order silahkan hubungi nomor saya yang ada di video ini. Untuk promonya, kita ada promo gratis ongkir untuk sejawa. Oke, gitu aja. Untuk video pengetesan mesin ini bisa lihat di next video. Oke, see you next time semuanya. Dah.